teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya kabar baik. Sekarang ini saya diajak suami saya, katanya kemarin itu dia ada lihat pohon apel, terus apelnya katanya besar sekali. Jadi kita mau pergi panen di sana, teman-teman. Gimana keseruan saya panen apel di tempat yang lain? Tetap stay tune. Guys, saya sudah sampai di lokasi. Yuk kita panen. Gak sabar kan kalian? Guys, lihat ini guys. Ini apel gedong banget, besar sekali ini. Apel hijau XXL yang saya pernah lihat ini. Ini juga ulala. Besar sekali, teman-teman. Saya panen lagi nih apel hijau. Terus saya lihat ini ada apel hijau besar juga. Saya ambil dulu nih guys. Tunggu saya ambil, saya punya tempat ya. Oke, taruh dulu di sini tempatnya. Saya mau ambil lagi yang besar sekali. Ulala. Ini besar ini. Ini lebih besar daripada saya punya apel hijau, teman-teman. Wow, tapi ini ada busuknya ya. Sayang juga ini, banyak sekali yang busuk ini. Kita lihat lagi apakah masih ada yang masih bagus. Kita ambil. Ini bagus juga ini. Bagus, masih bagus. Sayang ya teman-teman, gak ada yang ambilin. Saya aja yang ambilin ya. Saya ada yang besarnya guys. Besar juga. Anginnya sepoi-sepoi, enak banget. Udaranya hari ini kan panas ya. Jadi ini penampakannya guys, pohonnya. Nih lihat teman-teman, ini pohonnya nih. Kita taruh lagi. Kita ambil lagi, terus kita cobain ya buahnya rasanya gimana ini, apel hijaunya ini. Apakah manis? Saya melewati. Aduh, kepala aku. Apakah manis seperti saya? Kita cobain nanti ya teman-teman buahnya ya. Wow, pemandangannya indah sekali guys. Ulang. Betah sekali nih kalau panen terus lihat pemandangan seperti ini ya teman-teman ya. Mana angin juga, anginnya sepoi-sepoi pula. Enaknya. Teman-teman semuanya, sekarang ini saya mau cobain gimana rasa apel ini. Aduh, panas banget di luar, saya masuk ke dalam ya. Berteduh teman-teman, berteduh soalnya panas sekali di luar. Nih, saya mau cobain gimana rasanya. Silau ya. Gimana rasanya buah apel ini teman-teman. Apel hijau, tapi ini ada merahnya juga. Kayaknya ini setengah hijau, setengah merah ya. Kita cobain ya. Enak banget. Ini apelnya lebih besar daripada saya punya apel, pohon apel di rumah. Lekker sachi ya. Enak banget. Enak banget guys. Pohonnya juga gampang aja diambil.
Maksudnya pohonnya juga gampang untuk dipanjat ya teman-teman. Gak terlalu susah ya. Lezat. Mantul guys. Aduh, ini daun-daun gatal ini guys. Daun-daun gatal ini. Udah cukup. Oh, cari lagi tuh. Tunggu. Ambil lagi yang ini. Karena ini agak besar, guys. Kita ambil. Oke. Yummy. Sekian dulu video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Have a nice day. God bless you all. Dah.